Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Gusti Eka. Di kesempatan video kali ini saya menemukan seekor belalang pocong. Kalau masyarakat di sini menyebutnya belalang pocong. Kira-kira seperti ini, teman-teman, bentuk dari belalang pocong. Ujung kepalanya lancip seperti ada ikatannya, makanya orang-orang menyebutnya belalang pocong. Warnanya putih agak kekuningan, krem. Bentuknya kecil, belalang ini biasanya memakan tanaman dari petani. Ini juga merupakan musuh bebuyutan juga bagi petani. Ini masih anakan, teman-teman. Ini belum ukuran dewasa. Ini masih anakan, kira-kira ukurannya 1 cm setengah. Kalau yang dewasa mungkin bisa sampai 2 cm. Seperti ini teman-teman, belalang pocong. Pemangsa binatang ini adalah burung, teman-teman. Ini merupakan makanan burung cendet. Mungkin bagi teman-teman kota mungkin banyak yang belum mengerti atau belum tahu, ini merupakan belalang pocong. Kalau yang sudah tahu mungkin apa nama lain dari belalang ini, kira-kira ada yang tahu enggak? Kalau di tempat saya ini namanya belalang pocong. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Sambung lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan menemukan binatang yang lebih unik lagi, teman-teman. Oke, terima kasih dan matur nuwun.